gosh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan memberitahukan info yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ornament versi free player ya. Oke, kita langsung masuk ke sini karena ini nanti bakal ada dua item ya. Yang pertama itemnya itu ada yang bisa di change color, ada yang nggak bisa di change color. Nah, itemnya itu ini. Competitor Watch dan Custom Competitor Watch. Jadi ini adalah jam tangan ya. Jam tangan. Kita equip. Ceng. Nah, jam tangan. Cuman kalau dipakai di naval aneh sih ya. Ya sudah, namanya juga free player ya kan. Nah, ini adalah. Nah, ini ada yang custom, ada yang enggak. Ya mending kalian farming dua-duanya sih, enggak ada masalah sih ya dengan dua-duanya. Cuman bedanya ya bisa diwarna, bisa enggak. Cuman kalau yang bisa diwarna ya bisa ya setidaknya lumayan nggak terlalu kelihatan banget lah ya. Lumayan lah ya, maksudnya ya oke, okay, it's okay gitu loh ya. Loh, kalau diginiin ya beneran nggak kelihatan gitu loh ya. Kita coba pakai setku yang lain. Kita coba pakai cropster aja lah ya. Kita coba pakai cropster ya. Kita coba pakai weaponnya guys. Mana tadi yang biasa dulu. Nah ya kalau yang biasa ya masih lumayan kelihatan. Kalau yang di change color, nah yang penting warnanya itu lumayan bisa menyesuaikan dengan armormu ya, nggak terlalu kelihatan lah ya. Dari sini kita udah lihat banget kalau ornament kan dia beneran nggak ada weapon gitu loh ya, dia beneran tangan kosong. Nah kalau yang ini ya masih ada weapon-weaponnya dikit lah. Nah, kita akan coba lihat animasinya kayak gimana ya. Kita pergi ke Join Grand Dragon ya. Kita pakai yang ornament dulu, yang biasa dulu ya. Biar kita lihat yang asli itu kayak gimana dan yang KW kayak gimana ya. Kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita skill 1 aja. Oke. Kayaknya salah deh pakai VAL ya. Salah kelas. Gak bisa kalau pakai VAL. Kita pakai Vindicator of T aja. Gak bisa. Soalnya VAL apa tuh namanya? Ya gitu ya. Nah, oke. Okay. Pakai Vindicator, nah kita lihat serangannya ya gitulah ya. Kita serangannya nah, ya kurang lebih seperti itu ya untuk serangan ornament ya. Ya kan? Loh, cuman gini. Nah, gitu doang. Cuman dua gerakan. Kita coba lihat yang versi KW-nya. Itu adalah yang jam tangan. Kita pakai yang custom aja. Gak usah di engine, gak masalah ya kan. Kita lihat. Oke. Oke. Malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Kan brengsek ya. Lihat, loh. Malah lebih bagus coy. Ya. Dia bisa malah bisa ninju gini. Soalnya dia gauntlet. Nah, mungkin AQW bisa ngerubah ya dari ornament ini menjadi gauntlet, karena di sini kan yang ornament normal kan dia kehitungnya kan aslinya kan ini ya palu ya. Terus yang versi ini bisa dual ornament tuh karena udah punya ornament yang asli ya kan, terus ditukar di mana itu namanya, yang umur akun kalian 8 tahun ya. Jadi ya seperti ini. Nah, mungkin kedepannya aku berharap sih semoga ornament ini dibuat jadi gauntlet ya kan. Masa iya jadi ini terus coy? Nggak adil dong. Animasinya lebih bagus yang custom jam dong. What the fuck? Sungguh disayangkan. Jadi ya buat kalian ya farming aja lah. Masa iya nggak mau farming, lihat efek animasinya malah lebih bagus. Dia bisa ninju gitu ya. Aduh, masa iya sih yang ornament gak bisa ninju? Bukannya dulu bisa ya? Apa gara-gara skillnya gak aku pakai ya? Kita coba ya. Aku jadi agak menyesal gini, aku punya ornament dulu perasaan bagus banget bisa ninju. Sekarang gak bisa dong. Gak bisa dong, beneran gak bisa dong. Dia kayak pakai weapon dual cok daripada ornament. Nggak gelut secara ornament, cuman dari visual doang yang nggak ada senjata tangan kosong, tapi efek animasinya nggak tangan kosong. Ah, menyebalkan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, cara untuk dapetinnya gimana bang? Gampang,
ke join birthday. Ya. Udah ke join sini doang. Nah, kita lawan ini. Twili Pinata, udah gitu doang. Udah gitu doang, ya. Ini tinggal ini aja, udah serang aja, udah. Terus serang terus sampai drop. Ya paling 10 menitan lah ya, enggak nyampe sih. Ya paling ya segituan lah ya. Tergantung level dan juga kelas kalian sih, kalian bisa ngekill ini seberapa cepet gitu lah ya. Jadi seperti itu. Ya juga aku jadi menyesal ya kan. Hah, sialan. Tapi ya wes lah ya. Jadi buat kalian yang masih bilang IQ itu pay to win ya, itu kalian harus banyak-banyak bersyukur nih. Ada weapon beneran kayak ornamen, cuman malah lebih bagus ya. Cuman ya pinter-pinter kalian lah nanti nge-custom warnanya supaya bisa kelihatan mirip banget gitu. Maksudnya kelihatan enggak, kelihatan menyatu dengan set kalian gitu lah ya, biar kelihatan kayak pakai ornamen padahal aslinya non-member ya kan. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian capek farming item, kalian bisa joki akun kalian di Pun Shop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Terima kasih.